Halo Sobat Bin Informasi, apa kabar semuanya? Terungkap sudah kenapa Celine Eva Angelista memanggil Kejagung RI dengan sebutan Papa. Ya, Celine Eva Angelista namanya viral beberapa hari terakhir ini setelah terbongkarnya kasus korupsi Amalia Sabareng yang menyebut nama artis Celine Eva Angelista dekat dengan Jaksa Agung, yaitu Sani Tiar Burhanuddin, sehingga memanggil dengan Papa. Lalu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena mengakui Celine memang memiliki kedekatan secara kekeluargaan dengan istri Jaksa Agung, yaitu Surni Wangti Burhanuddin. Dia mengatakan bahwa benar artis Celine Eva Angelista memiliki kedekatan secara kekeluargaan dengan keluarga istri dari Jaksa Agung, yakni Surningwati Burhanuddin dan anak perempuannya. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Celine juga sering dilibatkan untuk mengisi acara di Kejagung sebagai MC serta acara kekeluargaan di rumah dinas Jaksa Agung. Berdasarkan kedekatan itu, ia menyebut istri Jaksa Agung sudah menganggap Celine sebagai anaknya. Di sisi lain, Ketut mengatakan tim penyidik juga telah mengonfirmasi kepada Celine dan memastikan tidak ada aliran dana sebesar 500 juta seperti yang disebutkan oleh Amalia. Kenapa kasus ini mencuat? Amalia kemudian memberikan keterangan yang menyebut-nyebut nama Celine Eva Angelista dan ST Burhanuddin dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kendari Rabu 25 Oktober itu. Amalia menyebut nama Celine dan Burhanuddin saat bicara soal penerimaan dan pembagian uang. Ia mengklaim Amalia justru telah memanfaatkan dengan kedekatannya dengan Celine dan berusaha mendekati keluarga terdakwa dalam perkara tambang di Sulawesi Tenggara. Amalia telah mengkeruk keuntungan pribadi sebesar 6 miliar. Berdasarkan keterangannya sendiri, Celine menerima uang sebesar 500 juta, namun secara tegas Celine membantahnya. Di Instagramnya, Celine Evangelista juga mengklarifikasi ini. Ya, akhirnya mengklarifikasi ini karena ini begitu viral. Dia menuliskan, "Aku dan Indung atau Mama Seruning Burhanuddin, istri bapak dari Jaksa Agung itu, lagi bacain komen netizen yang kemakan pengalian isu. Gosip tentang ayah, papa tuh bikin geli tahu. Ini keluarga aku dan emang seromantis itu aku sama Indung atau ayah atau dengan sebutan papa." Video di slide terakhir, cuaks. Ada Bunga dan Keke, anak kandung dari papa dan mama. Ada orang pinter masih aja kemakan pengalian isu hari ini. Ya, itulah klarifikasi dari Celine Eva Angelista. Oh, DJ Bunga in the house. Mana sih? Ada Indung. Eh, Indung, kita digosipin orang dong. Gimana, Indung? Kata-kata kita digosipin orang dong. Senyumin aja. Senyum, bener, senyumin aja. Indung mah ngakak mulu. Biarin aja, Senyumin aja. Tapi boleh kali bagi 500 beneran dong, daripada gosip dong. Beneran guys, beneran aku dapet guys. Bener-bener, 500 ribu. 500 perak.